ketemu lagi dengan saya di sini. Saat ini saya didampingi oleh salah satu penghuni dari Akasa Pure Living Apartment, yaitu Kak Nabila. Salsa Bila ya? Iya, betul. Salah kan ya, Kak? Ya? Oke. Gimana kabarnya, Kak? Baik banget ya. Ini susah banget loh menghubungi beliau ini. Oke, Kakak, kalau boleh tahu, Kakak sudah berapa lama stay di sini? Kalau stay di sini sekitar setahun lebih, udah mau 2 tahun gitu sih. Cukup lama juga ya. Kalau boleh tahu nih, Kak, aku pengen dengar sedikit testimoni dari Kakak. Pastinya sebelum Kakak pilih Akasa Pure Living itu kan Kakak jalan kemana-mana. Betul banget ya. Nah, aku boleh tahu nggak apa sih yang menjadi point of view-nya Kakak sehingga Kakak akhirnya memutuskan, oh dari aku mau stay di sini. Boleh diceritain? Sebenarnya ya benar itu tadi kan, jadi sebelum aku ngambil ini tuh aku sempat kayak keliling cari-cari apartemen gitu kan, masih daerah-daerah sini juga gitu. Kenapa aku pilih ini? Karena pertama harganya paling terjangkau. Terus yang kedua, fasilitasnya sama harga yang lebih mahal gitu. Jadi gila, ini keren banget sih. Lalu kan boleh tahu yang ketiga, Kak? Mungkin. Yang ketiga, terus kalau misalnya aku dengar-dengar dari orang lain kan, katanya kalau lo pengen tinggal di apartemen tuh lo harus cari yang emang developernya terpercaya gitu. That's it. Itu kayaknya poin yang paling penting tuh, Kak, ya. Memang yang kalau saya boleh sedikit share ya, kita kalau mau punya properti tuh memang kita harus tahu, satu, propertinya itu developernya siapa, ya betul. Kan? Dengan developernya Akasa ini, Dwi Jaya Karya dan Sinar Mas pastinya terpercaya ya. That's why Kakak jadi oke deh, gue ambil gitu ya, Kak, ya. Betul. Terus Kakak selama Kakak tinggal di sini, palingnya paling saya tahu itu adalah kan di sini kan sudah ada fasilitas yang cukup lengkap. Iya, betul. Itu kebantu banget nggak sih Kakak sebagai penghuni? Kebantu banget, karena sebelum aku tinggal di sini aku tinggal di rumah kan, gitu. Terus aku juga orangnya emang kayak harus nge-gym, terus harus berenang, terus jaga harus kesehatan ya, Kak, ya. Dan itu kan aku mau nggak mau harus keluar dong, harus ke mall, cari tempat gym apa segala macam gitu-gitu kan. Terus tapi itu kan ngebuang waktu sini, lagi, iya. Tapi di sini udah ada semua gitu, jadi kayak mau nge-gym tinggal turun, mau berenang tinggal turun, mau apa tinggal turun gitu ya, Kak, iya bener banget loh. Kapan lagi dan di mana lagi kita bisa dapatkan fasilitas hunian, lokasinya strategis, developernya terpercaya, harganya pun sangat terjangkau dan bisa memberikan kita fasilitas all in one ya. Iya, betul. Gak perlu lagi keluar-keluar ya, Kak, ya. Gak perlu lagi bayar member-memberan. Itu penting ya, Kak. Jadi lebih hemat dong, Kak, ya. Nah, terus kan orang bilang kan katanya kalau tinggal di apartemen tuh lebih boros kan, karena harus bayar ini itu, ini itu. Tapi yang aku rasain malahan lebih boros aku tinggal di rumah. Dicatat, kan? Ternyata dengan tinggal di apartemen lebih bisa menghemat banyak biaya ya, betul. Karena Kakak ini yang saya tahu beliau itu memang peduli banget sama kesehatan, dia tuh suka nge-gym, dia suka swimming gitu loh. Nah, kalau dia di landed, ketika dia harus pergi ke gym dan belum bensin, belum waktu, banyak gitu sekali kan? Pengeluarannya, bensin, banyak. Waktu, kemudian membernya harus dibayar gitu, ya. Betul. Oke, berarti kesimpulannya adalah Kakak sudah melakukan keputusan yang tepat dengan memilih Akasa Apartment. Iya, thank you banget loh buat waktunya, Kak, ya. Nanti kita ketemu di lain kesempatan. Okay. Thank you banget buat semuanya. Sampai ketemu. Sampai ketemu.